pastinya buat kalian semua yang mau elite pass dan top up diamond. Di mana bang? Di Koda Shop aja pastinya guys ya. Aman, terpercaya, murah, dan mendunia cuy. Oke, langsung aja kita top up terlebih dahulu guys ya. Nah di sini diamond kita 728. Mari kita top up. Langkah pertama, kalian masukkan ID kalian cuy. Langkah kedua, pilih nominal yang kalian ingin top up. Langkah ketiga, kalian pilih pembayaran. Langkah keempat, yaitu kalian masukkan email. Jika tidak perlu, kalian langsung aja beli sekarang. Nah, di sini pastikan username dan ID yang sama ya cuy. Nah, di sini kalian langsung aja confirm cuy. Dan langsung di sini masuk ya cuy. Nah, di sini kalian bisa langsung aja buat top up di mana bang? Di Koda Shop aja pastinya, aman, terpercaya, murah, dan mendunia. Dan kalian bisa klik linknya di deskripsi ya guys ya. Oke, langsung aja kita level up ya cuy. Di sini kita langsung aja beli Elite Pass cuy. Oke guys ya, di sini kita udah beli, langsung aja kita ke dalam videonya. Let's go. Yo, what up, Rigidaw? Balik lagi bersama saya, Agus Siregar, tentunya di game Free Fire Battleground. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas tips dan trik cara lincah solo versus squad, pastinya tanpa menggunakan skill senjata cuy. Nah di sini ada komentar, beberapa komentar ya cuy. Bang, coba dong tips dan trik tanpa menggunakan skill senjata, karena percuma kalau skill senjata tuh ya nambah jago. Sebenarnya enggak juga ya guys ya, skill senjata itu enggak nambah jago. Yang jago itu ya guanya coy. Sombong amat. Oke, sebelum ke videonya, jangan lupa buat kalian semua di subscribe dulu guys ya. Lawannya lain, di like juga jangan lupa, di share ke teman-teman kalian semua, agar teman-teman kalian semua tahu boy. Oke guys, langsung aja kita ke pembahasannya. Let's go. Nah guys, ketika kalian melihat blue wall di luar maupun di dalam, itu tandanya ada musuh ya cuy. Nah di sini ketika kalian mau ngeras, itu jangan langsung ke lantai duanya cuy. Lebih baik kalian cari dulu yang di bawahnya, takutnya ada temennya yang ketinggalan ataupun ada musuh baru ya cuy. Agar apa? Agar kalian tidak dibokong pastinya. Nah ketika musuhnya sudah benar-benar tidak ada cuy, kalian bisa langsung granat, tapi jaraknya agak jauh ya cuy. Nah di sini berhubung musuhnya lagi fokus ke musuh yang lain ataupun lagi medkit atau lagi looting ya cuy, kalian itu ketika granat jangan dekat dinding itu cuy. Kenapa? Karena di situ akan terlihat granat kalian oleh musuh. Nah ketika jauh itu musuh tidak menyadari guys. Nah ketika musuhnya kenok, kalian langsung aja buat ngeras cuy. Nah karena tadi damage-nya itu tidak semua knock semua cuy, otomatis ada temennya yang repep ya. Nah ketika repep ya cuy, kalian itu otomatis posisinya berdekatan, kalian jangan jumpshoot. Lebih baik kalian tekan terus, apalagi posisinya benar-benar berdekatan ya. Jadi otomatis aim kalian bakalan on point dan bisa mengalahkan musuh. Kalau tadi saya jumpshoot, mungkin udah langsung kalah guys. Nah guys, di sini musuhnya pakai Wukong ya guys ya, otomatis dia bisa berlindung ke garasi atau ke pohon ya. Ketika musuhnya terlihat di pohon, kalian langsung aja buat kokang granat kalian ataupun granat masak ya cuy. Nah di sini fungsinya untuk apa? Fungsinya langsung bisa mematikan musuh ya cuy. Nah guys, karena di sini musuhnya dekat, kita langsung aja buat tembak. Dan di situ saya sudah memasang landmine di ruangan ya cuy. Dan juga ada temennya di belakang ya cuy. Nah ketika kalian kenokin musuh, kalian langsung buat ke dalam rumahnya cuy. Nah di sini kalian abaikan aja temennya yang kenok itu untuk memancing, tapi si musuhnya kabur ya cuy. Jadi kita langsung aja buat ngeras pakai mobil ya. Kalau misalkan musuh itu kabur, otomatis dia sisa satu orang dan kemungkinan dia itu takut untuk diras ya cuy. Jadi kita jangan ragu untuk melawan musuh yang kabur-kaburan. Sebenarnya itu lebih gampang sekali daripada musuh yang benar-benar berani ngeras ya cuy. Jadi musuh yang kabur itu lebih gampang dikalahkan daripada musuh yang berani lawan atau berani ngeras cuy. Nah untuk cara lincahnya seperti biasa ya guys, kalian bisa nembak dan pastinya bisa gunakan analog kalian atau enggak, itu terserah kalian ya. Dan pastinya ketika kalian posisinya terdesak, bisa langsung pasang blue wall di depan kalian cuy. Nah kalau kalian mau mengejar, kalian langsung ganti senjata
nembak ganti senjata seperti itu ya guys ya. Mungkin kalian udah ahli untuk mengganti senjata ya cuy, karena itu trik yang harus kalian gunakan ketika kalian mau lincah dan mau kalahin musuh guys. Nah karena di sini musuhnya ada yang di belakang, kita abaikan dulu yang di depan. Kita langsung aja buat refleks ataupun buat lawan musuh yang di belakang terlebih dahulu, karena itu berbahaya. Walaupun di situ musuhnya sekarat ataupun kenok ya cuy, kita abaikan terlebih dahulu. Nah karena di situ musuh juga mengokang granat atau granat masak, kalian langsung lepaskan saja cuy, karena itu berbahaya untuk kalian juga cuy kalau misalkan kalian kena granatnya. Nah karena di sini musuhnya kena 83 dari granat saya cuy, otomatis kita langsung aja buat nembak. Akan tetapi ya cuy, ketika kenok dan di belakang ada musuh, kalian abaikan si musuh yang benar-benar. Kalau misalkan kalian nggak bisa kill ya, kalian lebih baik jangan maksain ya cuy. Jadi kalian lebih baik medkit terlebih dahulu ataupun perbaiki face ya cuy. Nah guys, ketika kalian di sandwich, kalian bisa langsung ke lantai 2 ya cuy. Tapi kalian harus benar-benar menggunakan headset atau mendengarkan step dengan baik cuy. Karena di sini rawan sekali buat kalian di granat ya cuy. Nah di sini musuhnya datang, otomatis ada yang granat di belakang ya cuy. Nah ketika granat itu mau dilemparkan, kalian langsung aja bersembunyi di balik itu ya cuy. Jadi biasanya granat itu dilempar itu sebelah tangga ini ya cuy. Jadi kalian harus berhati-hati dan pastinya ketika musuh mau ngeras, kalian bisa siap dan sigap untuk melawannya ya cuy. Nah kenapa tadi saya gunain granat es ataupun bom es, itu prediksi musuh bakalan ke situ atau stepnya ya cuy. Otomatis step si musuh itu bakalan kena dan pastinya prediksi ataupun granat masak tadi cuy itu benar-benar kalkulasi ataupun timing yang tepat ya cuy. Kalau kalian setuju, kalian komentar di bawah cara bermain solo versus squad menggunakan timing yang tepat dan IQ yang tinggi ya cuy. Itu benar-benar kalian harus mendengarkan step dengan baik sih cuy. Nah untuk di lantai 2 kalian hati-hati aja buat granatnya aja ya cuy ya. Nah di sini musuhnya itu lagi perang dan kita bisa langsung join ya cuy. Nah ketika kita melihat musuh bergerak dan dia itu lagi bertembakan atau lagi nembak, saling nembak ya cuy, otomatis si musuh bakalan sibuk ataupun ada yang kenok, ada yang kalah ya cuy. Jadi otomatis si musuh bisa sekarat atau bisa kenok. Kita langsung aja buat join ke musuh yang lagi perang ya cuy. Nah ketika musuh itu kita end ya ataupun kita still kill, kita lebih untung ya cuy, karena si musuh itu sudah babak belur. Nah karena di sini zona ya cuy, zonanya sakit. Di sini saya sudah ngehit musuh ya cukup parah, tapi lebih baik kita ke zona terlebih dahulu ya cuy. Nah biasanya si musuh itu juga bakalan ke zona, jadi kita yang diuntungkan ya. Walaupun zonanya dekat, tapi si musuh sudah sekarat ketika masuk zona ya cuy. Nah kita tinggal tungguin aja. Nah ketika sudah dekat dengan kalian dan si musuh itu benar-benar sekarat, kalian langsung aja buat gunakan Skylar dan ya si musuh bakalan kalah cuy. Nah itu deh guys ya tips dan triknya, menurut kalian gimana? Kalian komentar di bawah ya cuy. Kita bahas apa lagi? Kita buktikan bahwa skin itu tidak perlu skill nomor 1. Pokoknya Agus Siregar itu mengutamakan skill ya cuy. Jadi buat kalian semua yang nggak punya skin, tidak jangan khawatir atau jangan yang namanya berkecil hati ya cuy, karena skill itu benar-benar di atas skin ya cuy. Oke, saya Agus Siregar, cabut dulu boy.